Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Jawa Tengah menyetujui rancangan peraturan daerah Raperda tentang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum atau SPAM. Dengan adanya perda tersebut diharapkan pelayanan untuk masyarakat dilaksanakan secara adil, merata, berkualitas, berkelanjutan, harganya terjangkau dan cakupan pelayanannya semakin luas. Pemprov Jateng memfasilitasi pembangunan SPAM regional di 8 kawasan meliputi Bregas, Brebes Tegal Slawi, Keburejo, Kebumen Purworejo, dan Petanglong Pemalang Batang Pekalongan. SPAM Wosu Sokas, Wonogiri Sukoharjo Solo Karanganyar Sragen, Semar Salat, Semarang Salatiga, Dadi Muria, Grobogan Kudus Pati Jepara, Purbamas, Purbalingga Banjarnegara Banyumas, serta Cilamas, Cilacap Banyumas. Akhirnya peraturan daerah tentang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum dapat mendorong serta memberikan pelayanan efektif dan efisien dalam penyediaan air minum kepada masyarakat, di mana pemberian layanan tersebut dapat dilaksanakan secara adil, merata, berkualitas, berkelanjutan, dengan harga terjangkau dan dapat memperluas cakupan pelayanan.